Yang keempat itu laporan kekayaannya. Laporan ini biasa apa? Misalnya kayak kan kalau laporan TK itu kan kita banyak mendapat kayak pembetulan gitu kan. Misalnya kayak misalnya ada beberapa bug itu yang kurang, kayak misalnya kurang spasi lah, kurang koma atau apa apa titik koma gitu. Nah, nanti di situ kayak kalau kita kan Inggris membuat laporan sekala itu kita kan dibimbing sama guru gitu. Ya, guru pembimbing. Jadi kan guru pembimbing itu membantu kita untuk mencari suatu kesalahan kita agar agar laporan kita itu layak untuk dipresentasikan. Terus yang kelima itu laporan pertanggungjawaban. Kalau laporan pertanggungjawaban ini seperti kayak misalnya kepala sekolah memberikan tugas untuk ke kajur, mempercayakan kajur untuk seperti kayak menagih uang SPP yang masih menunggak gitu. Jadi diberikan kepercayaan pada bawahan untuk melakukan tugas pertanggungjawaban itu. Diganti juga percuma, Tim.